Assalamualaikum, saya Zaki Mani. Sekarang Zaki nak pergi beli barang masak dengan Mami. Hai guys, sekarang Zaki dah sampai dekat mall. Sekarang kat tempat parking. So I will see you in 1 second, gang. Bye bye. So gang, Zaki kat dalam mall sekarang ni. Zaki tengah pakai mask sebab COVID kan, corona semua ni. So sekarang ni dalam mall semua tengah pakai mask. Oh, ramai gila ke. Semua nak beli barang, semua nak siap-siap nak makan kan. So Zaki akan masuk ni jap. Stay tuned for the next video. Mantul jap. Plastik lah kerja. Hey gang. Sekarang Zaki dah balik daripada mall. Zaki sekarang tengah on the way balik rumah. Ya, yeah. Suasana dekat mall tadi ramai juga lah. So ready for the next video. Okay, sekarang kita nak masak ayam masam manis. So sekarang ada ayam setengah ekor, ada telur putih, tepung. Okay, so let's go. Okay, sekarang Zaki nak goyangkan ayam. So Zaki letakkan so. Okay, sekarang kita nak masukkan bawang dulu. Minyak ni aku guna minyak aku goreng tadi. Okay gang, bawang ni dia warna kuning sebab tadi aku guna minyak yang sama yang aku goreng ayam tu pakai kunyit. Okay. Sekarang kita nak masukkan cili merah yang kita dah blender tadi. Sekarang Zaki nak tuang sos tomato. Okey, sekarang kita nak masukkan cili bengala dengan capsicum. Kita masukkan garam setengah sudu besar. Okey, sekarang kita masukkan ayam yang dah kita goreng tadi. Okey, last sekali kita masukkan tomato. Okey, sekarang kita nak makan yang kita masak tadi. So kita masih goreng dulu. Amin.
So ayam dia memang sedap. Dia punya, dia punya masam manis dia. Oh. Dia punya tomato. Dia punya bahan-bahan kita masuk tadi semua, semua kita rasa lah, complete. Semua sedap. Cuba. So kepada korang yang nak cuba masak ayam masam manis ni, korang boleh cuba. And Zaki dah tunjuk dah step-step dia untuk masak. So selamat mencuba. Terima kasih. Bye-bye.